viral di media sosial. Video seorang karyawan Alfamart di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berkelahi dengan dua perampok. Namanya Wahyu, seorang kasir Alfamart yang dengan berani menggagalkan upaya perampokan di toko yang ia jaga. Peristiwa ini terjadi pada Kamis 2 Maret sekitar pukul 10 malam di sebuah Alfamart yang berada di seberang markas Polres Brebes. Dalam rekaman CCTV, terlihat salah seorang pelaku dengan menggunakan jaket dan helm masuk dan membuka meja kasir untuk menguras isi uang. Saat itu, Wahyu sedang merapikan barang di dalam toko. Wahyu yang melihat tindak pencurian tersebut kemudian berlari dan adu duel dengan seorang perampok. Wahyu kemudian dikeroyok oleh pelaku lainnya yang sebelumnya menunggu di luar. Kedua perampok diketahui bernama Juwari dan Ari Susanto, warga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini, keduanya masih diinterogasi polisi di ruang Satreskrim Polres Brebes. Salut sama keberanian Wahyu. Gimana menurut kalian guys? Coba komen ya!